tewasnya seorang dibakar massa setelah dituduh sebagai maling terus bergulir. Aparat menetapkan dua warga desa Duwek Bengkalan Madura Jawa Timur sebagai tersangka pelaku pembakaran. N dan MH mengaku terlibat langsung aksi pembakaran terhadap korban berinisial R. Tersangka menuturkan sempat mengikat korban dan menyiramkan bensin. Petugas masih memburu warga lain yang ikut menghilangkan nyawa korban.